Halo, salam sehat untuk kita semua. Hampir sudah 3 bulan kita di rumah, stay at home. Kondisi tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Banyak rumor di luaran, banyak berita di luaran yang memprediksi bisa sampai bulan 10, bisa sampai bulan 12, bahkan yang paling pahit bisa sampai 2021. Kita dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak kebingungan, tapi ingat, kita sudah ada kepastian keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Itu yang membuat kita tenang. Itu jaminan hidup kita. Untuk itu, pada semua umat, marilah kita berserah pada Tuhan. Tapi ingat selalu anjuran pemerintah yang mengharapkan kita tetap stay at home, dan walaupun terpaksa kita keluar rumah, ikuti aturan kesehatan, pakai masker, tetap physical distance, sampai di rumah cuci tangan, silakan mandi. Itu yang kita pegang untuk keselamatan. Itu semuanya dari Tuhan. Percayalah, apabila Anda percaya kepada Tuhan, kita pasti selamat. Selamat siang. Salam.